Ya, selamat pagi teman-teman, sahabat Rasisium. Sekarang kita lagi ada di Pasar Aur Kuning, alias di Terminal Aur Kuning. Dan ini saya ingin menyaksikan ada bis yang terbaru, Simpati Star. Sebenarnya udah lama, cuman ada yang baru, ada yang enggak. Dan kita akan melihat bis-bis yang sudah datang di Aur Kuning. Kebetulan kami sekeluarga mau ke Medan, ingin menggunakan bis Simpati Star. Selain Simpati Star, banyak juga yang bagus seperti ALS dan ANS Bina Bangsa. Oke, sekarang aku mau naik dulu, lihat di dalamnya ada apa aja. Yuk. Ya, itu safety namanya. Nomor depan itu udah ada pengisinya. Scania ini namanya, mobil lintas Sumatera. Bis ini lumayan cukup bagus, fasilitasnya memadai, ada toilet, ada selimut, ada AC, dan biasanya dikasih snack. Ini lumayan sih buat tidur, ini enak kalau kita perjalanan malam. Kalo ya depan terlalu tidur sempit nih, soalnya yang paling keren itu kursinya empuk banget. Cuma jadi ini, pasti ini nyenyak tidurnya. Ini menuju ke Medan kurang lebih 1 hari 1 malam. Kami akan menempuh perjalanan dengan tidur. Mau kemana? Ke Medan? Medan. Ayo kita berangkat ke Medan. Nah, itu dikasih kaca itu mengantisipasi kalau ada orang yang melempar batu, jadi kacanya tidak kena kawat, jadi kawatnya tidak kena kaca, untuk mengantisipasi. Sangat bagus untuk safety-nya. Good. Dikasih kawat-kawat kayak gini ya? Ya, karena lintas Sumatera lebih bahaya, banyak orang melempar, jadi kacanya nggak langsung kena kaca. Berangkat itu. Dah. Bohong warna gue. Enggak, asli. Gimana rasanya naik mobil Scania? Enak kan? Mobil kelas Royal Executive. Ya, kita lagi kan nunggu sopir. Keselamatan. Banyak ini. Nanti muntah kalau banyak makan. Nanti kita turun di mana, Mas? Binjai. Setahu Binjai pernah juga enggak. Iya kan, ada salam dari Binjai. Salam dari Binjai aja. Barusan masuk bus NPM. Ini jurusan Padang Medan juga. Dan ada juga Jawa ke Sumatera M. Memang ini asli orang Sumatera Barat. Dan ini Pelangi, teman-teman, bagus sekali. Baru sampai setelah NPM datang Pelangi, ini juga mau arah Medan, langsung menuju Medan dari Aur langsung menuju Medan. Besar sih. Waalaikumsalam. Gila, pergi lah, jangan lihat kepala. Hati-hati jalan, Pak. Dan ini Abang Sukurnya mau siap-siap berangkat. Sekali lagi ya, akan dicek lagi barang-barang masih ada di luar dan mesin sudah siap siaga, semuanya ngapain lancar.
kita siap berangkat ya. Selamat tinggal teman-teman, sampai jumpa di Medan. Kita sudah sampai di Binjai, Medan. Gimana rasanya naik mobil Simpati Star? Oleng, tapi enak kan? Oke, sekarang kita akan mencoba masakan Medan.